Sudah ditekan kali. Alhamdulillah. Sudah ditekan kali gitu. Pisang itu keren. Dia nolak, terus saya bukain. Sadar-sadar pas kena. Bisa ditunjukin Mbak CCTV-nya, Mbak. Jangan sambil. Apa di padangnya bisa? Oh, diterangin. Nah, diterangin. Pak. Sadar-sadar pas penakutan gitu. Kemarin itu ada yang datang orang asing, dia jam 7 lebih sedikit lah, yang satu tinggi, yang satunya ya pendek, rambutnya putih, terus pakai kemeja biru rapi. Yang datangin saya itu yang pakai kemeja biru rapi, yang di depan itu yang tinggi. Cowok cewek atau? Cowok semua. Cowok semua. Iya. Kalau perkiraan itu WNA mana gitu katanya? Orang Asia Selatan. Tapi pastinya nggak di mana, nggak tahu. Tapi orang Asia. Pas didatengin modusnya gimana? Tukar uang. Dia bawa uang 52 sama 100-an lama. Nah, dia bilang tukar gitu kan. Terus saya kira dia mau tukar 100-an. Nah, saya ambilin uang 100-an, dia nolak, maunya yang lama. Di situ entah kenapa saya ngambil uang yang bendelan offset kemarin-kemarin. Saya ambil, nah dia, tangan dia tuh langsung nyopot karet, kan itu di karet ya posisinya. Dia nyopot karet, langsung dia tuh keluarin dari plastiknya. Terus dia ngotak-ngatik uang itu sambil bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris sambil nunjuk-nunjuk nomor seri. Nah di situ mungkin saya fokus ke situ ya. Nah entah kenapa terus dia udah selesai, dia masukin lagi, terus dia pamit pergi. Baru sadarnya setelah saya buat jus, kan kebetulan itu ada konsumen datang. Nah dia pergi, itu saya langsung buat jus untuk konsumen. Habis itu saya langsung nata uang kembali, itu saya hitung sudah kurang. Berapa itu Mbak? Total 3 jutaan. 3 jutaan. Jadi saat menghitung itu Mbak langsung blank itu atau seperti apa? Iya, langsung bingung, kok ini kurang, saya ulang lagi, kok tetap 5 juta, saya ulang lagi. Terus saya ke samping nanya, mas tadi ada yang kesini enggak, orang luar gitu, kata masnya enggak, terus saya udah bingung. Terus minta CCTV. Kalau gitu. Keluar dia itu pakai kendaraan atau? Jalan kaki. Cuma jalan kaki aja. Kalau tindakan selanjutnya, Pak? Ya saya langsung lapor sama ownernya. Langsung lapor sama ownernya, terus baru tadi saya ketemu owner. Terus lapor, udah lapor ke polisi? Iya, baru tadi polisi juga datang. Ada mesin tentang orang. Oh, masuk Tenrego. Soalnya di sini dia bilang pertama kali assalamualaikum, ya salam. Terus saya lihat tuh ada orang. Terus dia langsung nunjukin uang di toko, uang 100-an sama 50-an. Itu uang 100-an Indonesia. Indonesia 50-an. Indonesia, tapi pernya di toko. Enggak tahu 2 lembar atau 1 lembar ya. Terus dia bilang tukar, saya bilang langsung enggak punya. Terus berkali-kali saya bilang saya selalu ya enggak punya. Dia terus gini-gini terus, saya bilang enggak punya. Setelah itu dia pergi langsung, nah pergi laki-laki yang berbaju hitam lewat sana, ke sana pergi. Berapa orang, Bu? 2 orang. Kalau ciri-cirinya sama dengan yang di tadi, Bu? Sama, rapi, kira-kira orang Asia Selatan, kira-kira umur 60-an. Ini ada udah ada putih-putihnya di sini.
belinya coklat lah, dengan kita lebih coklat lagi. Tapi cowok juga semua. Kalau yang satu yang saya lihat wajahnya tuh satu bapak-bapak. Terus saya tahu kalau ternyata mereka berteman, setelah pergi dari saya, dia deketin orang itu yang ada di sana di situ tuh. Uh-huh. Tinggi. Terus ke... Tapi cowok semua gitu. Oh, laki-laki semua. Laki-laki semua ya. Tapi nggak jadi kena berarti ibu ya? Alhamdulillah nggak jadi kena. Kebetulan saya pernah baca berita kalau sampai banyak modus gendam ya, penipuan dengan pura-pura menukar uang dengan wajah orang Asia Selatan. Nah, kebetulan orangnya Asia Selatan, saya langsung, aduh, jangan-jangan saya mau ditipu. Ya alhamdulillah enggak. Terus ternyata ada teman yang tertipu. Nah, itu waktu kejadiannya itu sama dengan yang di sana, Bu? Enggak, lebih dulu ke saya, sekitar saya habis ada bisa sekitar jam 7 kan. Sekitar jam 7. Malam ya? Malam, jam 7 malam. Oh. Berdiri di sini, tiba-tiba dia berdiri